bisa rusak parah. Mobil diesel turbo tidak boleh asal dimatiin. Berbeda dengan mobil bermesin bensin, ketika mobil sudah berhenti dan menetapkan posisi parkir, biasanya langsung dimatikan. Akan tetapi, cara tersebut tidak berlaku di mobil bermesin diesel turbo. Mesin diesel turbo memiliki sifat sensitif saat mesin menyala atau dimatikan dalam waktu yang sangat singkat atau dalam waktu yang singkat. Ketika mesin mobil sedang bekerja, tapi tiba-tiba berhenti mendadak, sistem lubrikasi oli bisa terganggu. Maka dari itu, ada baiknya sebelum mematikan mesin dan beranjak keluar dari mobil, kalian lebih baik menunggu selama 20 hingga 30 detik agar memberikan waktu pendinginan turbo untuk mengatasi komponen ini cepat aus. Untuk menjaga kesehatan turbo, jangan malas untuk mengganti oli atau servis secara rutin mobil diesel turbo kalian. Ingat, mobil sehat, keluarga bahagia.